Terima kasih ya. Satu pengkursi. Satu pengkursi ya, saya ingin rujuk kepada beberapa putilan, iaitu 040000, iaitu dalam sektor pakar, cawangan kejuruteraan awam, struktur dan jambatan. Dan juga dalam putilan 010000 pengurusan KKR dalam pembangunan, yaitu 010300. Dan ini juga mungkin ada berkenaan dengan putilan 8900 pengambilan balik tanah untuk projek-projek jalan dan jambatan. Datuk Pengerusi, hanya satu perkara yang saya ingin, yang spesifik yang saya ingin bawa ke Dewan ini, iaitu tentang cadangan Kerajaan Negeri Melaka, iaitu untuk satu projek mega, iaitu pembinaan jambatan dari Melaka ke Dumai, Indonesia, yang dikatakan akan kosnya pembinaan ini akan menilaikan US$12.5 bilion, iaitu hanya bahagian yang akan dibina oleh pihak Malaysia, negara kita, tetapi tidak masuk bahagian yang akan menyambung dan yang akan dibina oleh negara Indonesia. Datuk Pengerusi, mengikut soalan saya ke dewan ini, kementerian dalam jawapannya ada mengatakan pada tahun 2007 permohonan pernah dibuat dan telah ditolak. Dan semasa itu ada minta yang pemohon itu buatkan satu kajian kemungkinan. Tetapi berhenti dah satu, dan baru-baru ini lagi satu permohonan dari Street of Melaka Partners. Dan apa yang saya bimbang atau apa yang rakyat terutama dari Melaka, iaitu dalam Dewan Undangan Negeri Melaka baru-baru ini satu usul yang untuk membatalkan projek ini yang dibentangkan oleh rakan sejawat saya dari Adun dari ICRO Melaka telah ditolak, iaitu gagal batalkan. Sebab itu diberikan satu gambaran bahawa projek ini akan dijalankan. Dan dalam kenyataan apa di Star amat jelas bahawa Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka telah mengatakan projek ini sudah dimaklumkan kepada pihak pusat. Dan mungkin kemungkinan besar projek ini akan dijalankan. Dan juga dalam perbahasan yang dikatakan dari senyuman Presiden Negara China, iaitu Hu Jintao, pun setuju dengan projek ini. Dan kerana usul ini ditolak di Dewan Undangan Negeri dan masih tiada pengumuman dari pihak persekutuan, maka ini beri satu gambaran bahawa projek ini akan dijalankan. Saya juga dapat beberapa panggilan dari kawan-kawan yang katakan adakah projek ini akan dibina di tempat yang disebutkan. Jika ya, mereka akan labur, akan belikan tanah-tanah yang di sekitaran projek ini. Kerana katakan jika projek ini bermula, memang harga tender property di sekitaran akan naik dan mereka akan laburkan. Kerana mereka percaya jika ada projek ini, memang ada projek sambilan atau lead-in road yang lain-lain. Saya dalam jawapan saya telah difahamkan bahawa peringkat awal agensi kerajaan atau pun tidak anggap bahawa projek ini berdaya maju. Jika tidak berdaya maju pada peringkat awal, adakah satu tempo atau hard tempo sudah diberi kepada yang pemohon ini, iaitu Strait Melaka Partner ini, adakah satu hard tempo untuk mereka menyempurnakan seperti kajian kemungkinan
atau lain-lain kajian yang perlu diambil kira oleh pihak kementerian. Saya difahamkan bahawa projek ini memang akan melibatkan beberapa agensi termasuk Pejabat Raya, dan ada dua tiga soalan yang saya ingin tanya, iaitu apakah kedudukan projek ini yang bahagian yang akan dibina oleh negara Indonesia. Sampai hari ini saya tidak nampak yang konkret omongan dari negara Indonesia tentang persetujuan atau apakah perjanjian di antara Malaysia dan dengan Indonesia. Sebab berapa panjang jambatan itu pun belum tentu lagi. Mula-mula diumumkan bahagian Malaysia ni 48 kilometer. Lepas itu dikatakan 50 kilometer. Dan baru-baru ini kenyataan dalam oleh Yang Amat Mohamad 37 kilometer. Sama tak pasti berapa panjang jambatan itu yang bahagian yang kita negara kita kena bina. Dan berapa panjang 79 yang akan dibina oleh negara Indonesia, dan apakah kosnya? Adakah mereka mampu atau setuju dengan pembinaan ini? Jika tidak, jangan kita menggelurukan terutama kepada pelabur. Mereka tidak tahu adakah mereka nak tanam modal atau nak labur dalam kawasan-kawasan yang berkenaan. Sebab itu saya harap boleh kementerian ini belikan satu hak masa, dan dalam satu masa yang tertentu umumkan projek ini. Berdaya Maju juga akan sokong oleh persekutuan atau tolak, sekaligus kita tidak akan menggerilukan pelabur dan juga orang awam. Ini memang saya anggap satu projek mega yang kita tidak boleh hanya biarkan saja. Because the tracking of time, dengan izin Dato' Speaker, akan cost somebody menjadikan victim dan mangsa saja. Kerana pendirian yang tepat atau keputusan yang tepat dari kementerian. Saya harap dalam keterangan yang Bapak Menteri atau Timbalan Menteri ini boleh bagikan satu jawapan yang lebih tepat. Sebab mengikut jawapan tertulis yang saya terima ini, saya anggap memang tidak cukup lah untuk meyakinkan. Ini saja Dato' Pengerusi, dan terima kasih.